Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, ujian praktek. Kalian membuat seperti ini. Membuat desain kaos untuk sablon ya. Tulisannya hanya kelas kalian. Misalnya 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Sesuaikan dengan kelas. Hurufnya tiap orang beda-beda ya. Variasinya boleh geometri seperti lingkaran, segi empat kayak gini, garis-garis, gambar orang atau apa terserah, penting selera masing-masing. Kamu install dulu nih PixLab. PixLab unduh di Play Store. Ini logonya ada yang biru, ada yang hitam, tergantung versinya, nggak apa-apa. Kita double klik di sini. Pertama kita buka PixLab. Ini kayak gini. Oh, hukum itu, Pak. Nah, muncul seperti ini. Itu kan dari kanannya. Saya ulang, langkah pertama klik klik image resize. Ini widthnya 3000. 3000 biar pikselnya bagus nanti. Kemudian tingginya 2100. 2100 ya. Ini ukuran folio 30 cm kali 21 cm. Tapi kalau pengen nanti resolusinya bagus, ini 3000 kali 2100. Klik OK. Oke. Terus saya gini kan? Ya. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Langkah pertama ini kita buat dulu transparan. Klik transparan. Ini nih, klik yang ini ya, klik ini, klik transparan. Nah, gitu. Ini kita hapus dulu, delete. Ya. Bak sampah. Tadinya mau nyari yang harga satu. Nah, klik tanda plus, klik teks. Ini klik edit. Edit itu pensil, diklik. Klik pensil lagi. Lalu kita ketik di sini. Misalnya 9. 9. Klik selesai. Klik OK. Nah, ini warna, kasih warna ya, dikasih warna. Ini ada color. Jangan lupa ini kalau untuk warna, untuk teks, kliknya A. Klik A. Kita pilih-pilih cari untuk color. Klik color. Nah, pilih warna hitam misalnya. Pilih warna hitam ya. Klik checklist. Kemudian klik ini hurufnya, kita besarkan. Klik size ya. Saya ulangi. Klik size. Ini dibesarkan, geser. Nah, segini. 9. Ketika hurufnya kurang bagus, kamu boleh klik checklist dulu. Lalu klik huruf A di sini nih. A. Tapi kan yang satu yang tetangga yang di GDC itu kekurangan. Jadi 1,8 harga 33 kurangannya biaya bayar. Kita ke ataskan. Ini ada PON. AB PON. Klik sini PON. Nah, silakan kalian pilih-pilih. Cari aja yang menurut kalian bagus. Misalnya surplus Epogria 2 minggu sampai 9. Sekarang masih sisa. Enggak cocok, ganti lagi. Bayar. Nah, ini misalnya gerobol. Klik OK. Nah, ini 9. Nah, kalian 9 berapa? Kalau saya 9-12. Kalau kalian misalnya 97, 95, 94, 93. Cukup satu warna ya. Satu warna, karena untuk desain gambar hitam putih aja nih, kayak gini nih. 9 berapa? Misalnya 9-12. Klik tanda plus lagi. Klik tanda plus. Klik tag. Misalnya 9-12. Pakai angka juga boleh. Klik edit ya, jangan lupa klik edit. Edit lagi. Kita back. 2 11. Kalau kalian 9, 7, 94, 95, 91. Nah, kemarikan. Bagaimana memberi warnanya? Klik A. Kalau ini tag, karena kita mengedit tag, kita klik A. Nah, kita kebawakan. Ini ada color, klik. Kita pilih misalnya putih. Kalau putih digeser-geser aja nih. Klik putih. Klik
checklist. Kemudian ini tulisan 12-nya terlalu kecil, kita klik size, ukuran. Ini digeser. Digeser. Kolam kecilnya satu. Kebesaran kita kecilkan. Nah, hurufnya mau diganti, kita checklist dulu ya. Checklist dulu. Ini klik huruf A. Jangan lupa. A, B, PON. Nah, cari huruf kursif misalnya, atau yang ini. Nah, ini supaya hurufnya kelihatan, kalian bisa ganti bawahnya dengan warna gelap. Klik tanda plus. Klik tanda plus, ini ada shape. Shape. Nah, ini di sini ada pilihan. Misalnya kotak. Atau iya, misalnya klik checklist ini kita kecilkan. Jangan lupa kalau ngedit save ini diklik nih yang ini ya. Nah, dia muncul tuh. Itu isi yang pertama ini. Kita kecilkan. Satu. Sini. Satu. Malam. Kan bolak-balik ya. Kita geser. Yang digasar 3 kali, yang 2 kali. Kan 4. Ini kita beri warna. Kita beri warna. Kalau misalnya tidak mau seperti ini, kalian bisa kemarikan kecil. Nah, dikecilkan, kasih warna. Kalau bentuk, ini jangan A, jangan yang ini, tapi klik yang ini dulu. Nah, klik. Kita kebawahkan. Kasih warna, ini color, kayak gini, color. Kita nyalakan dulu. Nah, kita pilih, geser-geser. Geser-geser ya. Ini ada item nih. Yang ini. Nah, kayak gitu. Ini bisa kita kalian copy ya. Ini kita copy, klik di sini. Ini yang ini nih, klik. Kita kebawahkan, atau kita cari ke samping, ke kiri, ke kanan. Nah, ini ada copy. Tuh. Ini kita geser ke sini. 400 meter. Lebarnya. Terus kita copy lagi. Ini kita geser ke bawah ya. Itu 400 meter sono. Apa tadi? Jadi pegawainya pada di sana, jadi kita mundur seminggu kemarin. Selesainya. Biar ada jarak, ini bisa kita kasih garis pinggir. Nah, cari lingkaran kayak gini nih. Cari stroke. Jadi kalau untuk bentuk di kali ini diaktifkan. Kasih warna putih. Nih, ini ada nih. Warna putih, geser-geser. Nah, sekarang udah ada garis tuh. Parkir aja 20.000 ini. Kalau nggak bawa ya di situ atau dalam. Hurufnya ini jangan di bawah garis. Supaya huruf 12, tulisan 12 yang ada di atas, ini ada tumpukan nih. Klik tumpukan. Ini ada di atas. Geser. Taruh di atas. Nah, checklist lagi di sini. Hurufnya kecilkan. Kalau mengecilkan huruf, klik dulu di sini. Lalu klik size. Size. Ini kita kecilkan, geser nih. Dalam desain bebas ya. 9, 12, 97, 91, 92. Misalnya klik tanda plus, klik shape. Lingkungan ini kan kita semua ikut. Lingkaran kayak gini. Shape. Ini ada segitiga kecil. Ruangan. Lingkaran. Atau bintang misalnya. 4 sama 6. Isi 10. Dapat jatah makannya berapa? 5. Klik checklist dulu. Ini dikasih warna nih. Ini karena bentuk, ini kliknya di sini. Kan ada juga kan. Kasih color. Diaktifkan dulu.
warnanya dikasih hitam. Kecilkan. Satu orang. Ya, misalnya gini. Yang daftar paket. Jadi ini boleh lingkaran, boleh orang, boleh titik, boleh apa gitu. Kalau mau boleh garis, bintang, mau gambar apapun. Kalau ditambahin struk garis itu, tebalnya berapa? Bisa. Nah, kayak gini. Nanti kalau keluarnya enggak bisa diaktifkan. Itu warna hitam. Saya ulangi ya, untuk menyimpan klik di sini. Save as proyek. Uprak. Uprak. Klik OK. Terus ini harus kalian jadikan gambar. Gambar JPEG atau PNG boleh. Klik tanda disket. Klik save as image. Save as image. Di sini jangan custom, pilihnya high. Pilihnya high. Pilihnya high. Lalu save to gallery. Save to gallery. Jadi nanti ada di galeri kalian. Ya. Coba kita coba. Saya oke ya. Kita keluar. Ada di galeri. Cari folder Pixlab paling bawah. Nah, ini udah. Ini yang harus kalian kumpulkan menjadi tugas ujian praktek seni grafis. Selamat mencoba.